สวัสดีค่ะแตงโมภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์ค่ะKisah kematian aktris wanita Thailand, Teng Monida masih hangat diperkatakan. Pelbagai teori dibuat oleh ramai pihak sepanjang siasatan untuk mencari punca sebenar kematian Teng Mo yang dilaporkan jatuh dan lemas di Sungai Chao Phraya pada 24 Februari 2022. Jasad Teng Mo ditemukan 38 jam selepas insiden berlaku dan sejak itu pelbagai spekulasi tercetus sehingga banyak yang berandaian kematian pelakon cantik itu membabitkan konspirasi dalam kalangan individu yang berada di dalam laju bersamanya pada waktu kejadian. Lima individu tersebut ialah pembantu peribadi Teng Mo iaitu Gatti Itsarin, San Wisapat, pemilik bot iaitu Por Tanupat, CEO Orisma Technology, Robert Paibun dan Job Nitas. Teng Mo Nida ialah seorang pelakon terkenal di Thailand. Jika anda pernah menonton filem seram Ghost of Menak pada tahun 2005, sudah tentu anda kenal dengan beliau. Teng Mo Nida merupakan pemegang watak utama di dalam filem seram tersebut. Nama asal beliau ialah Pattaratida Pacharawirapong sebelum ditutup tukar kepada nama lain beberapa kali. Kebiasaannya beliau memegang watak seram dan antagonis dan Teng Mo Nida sudah pun berusia 38 tahun dan sudah lama berkecimpung dalam dunia seni di Thailand. Beberapa hari sebelum kematiannya, Teng Mo dikatakan sempat memuat naik gambarnya bersama beberapa orang rakan lain berada di Phuket, Thailand di Instagram. Apa yang menjadi tanda tanya kini ialah tanda-tanda bahawa kematian Teng Mo bukan seperti semula jadi, sebaliknya mengandungi unsur-unsur pembunuhan. Walaupun kes ini masih dalam siasatan, teman lelaki, abang dan rakan-rakan Teng Mo cuba untuk membawa pembunuh ke muka pengadilan. Dan tidak lupa pihak netizen yang sedaya upaya menyelidik satu persatu bukti yang tersebar di media sosial. Disebabkan peribadi dan perwatakan Teng Mo Nida yang baik dan disenangi ramai, netizen berpendapat tidak adil jika seseorang yang sangat baik dianiaya dan dibunuh sekejam itu. Teori yang pertama, Teng Mo mungkin dibunuh oleh rakannya sendiri. Netizen percaya sebenarnya Teng Mo telah ditolak ke dalam laut. Sebelum jatuh, mungkin ada berlakunya pergelutan sehingga mendatangkan kecederaan pada tubuh badan Teng Mo yang sepatutnya kesan-kesan tersebut tidak akan muncul jika setakat jatuh dari bot yang rendah. Keadaan mayat Teng Mo semasa dijumpai seolah-olah mati dijerut kerana kesan lebam di leher yang agak teruk, lidah terjelir dan matanya terbeliak. Mukanya berwarna kehitaman sedangkan mangsa lemas. Kebiasaannya seluruh badan cuma berwarna pucat kebiruan. Di bahagian peha juga mengalami luka yang dalam seperti dipotong sesuatu. Pihak forensik mendedahkan bahawa luka tersebut bukanlah akibat terkena kipas bot seperti yang didakwa oleh rakan-rakannya, tetapi disebabkan senjata tajam seperti kapak. Tanda-tanda lebam tersebut bukan sekadar ada pada mayat Teng Mo, bahkan juga ada pada kawan-kawan beliau yang berada di atas bot tersebut. Kawan-kawan Teng Mo yang berada bersama Teng Mo berkata, kesan lebam itu disebabkan mereka tergelincir semasa mencari keberadaan Teng Mo. Tetapi tidak lama selepas itu, pembantu peribadi Teng Mo iaitu Gatik tidak mengaku badannya mempunyai kesan lebam. Hasil daripada penelitian netizen, ada satu penerangan dan tindakan yang tidak relevan daripada rakan-rakan Teng Mo. Kononnya malam selepas Teng Mo terjatuh, mereka terus balik ke hotel dan tidur dengan aman tanpa membuat laporan polis atau menghubungi keluarga seperti tidak merasa risau dengan kehilangan Teng Mo di Sungai Chao Phraya. Semasa disoal siasat, kesemua mereka memberitahu alasan yang tidak masuk akal iaitu mereka tidak tahu bahawa mereka perlu membuat laporan kepada polis. Selepas 3 jam berlalu, mereka datang semula ke tempat Teng Mo jatuh untuk misi pencarian dan ketika ini pun mereka masih belum membuat laporan polis. Selepas pencarian gagal, mereka masih berdiam diri dan tidak mendapatkan bantuan pihak berkuasa untuk mencari Teng Mo. Selepas 36 jam kemudian barulah mayat Teng Mo dijumpai dalam keadaan yang menyedihkan dan Teng Mo disahkan mati kerana lemas. Kenyataan Teng Mo mati kerana lemas ini sememangnya tidak dapat diterima oleh ibunya kerana ibunya mengetahui bahawa Teng Mo sangat cekap berenang. Kawan-kawan Teng Mo juga memberitahu bahawa mereka tidak perasan Teng Mo telah terjatuh dan disebabkan itu mereka tidak memperlahankan bot. Teng Mo dikatakan ketika itu berada di belakang bot untuk membuang air kecil dan berpaut di kaki Gatik. Gatik bagaimanapun memberitahu dia tidak perasan Teng Mo jatuh ke dalam sungai kerana dia leka menggunakan telefon. Jika diikutkan fikiran yang waras, agak pelik seorang selebriti berkelas tinggi ini sanggup untuk membuang air kecil di belakang bot dan sanggup bertelanjang semata-mata mahu membuang air. Ianya kerana Teng Mo mengenakan pakaian renang yang memerlukannya untuk menanggalkan keseluruhan pakaian jika ingin membuang air kecil. Kawan-kawan Teng Mo juga mendakwa mereka ini dalam keadaan mabuk dan disebabkan itu mereka tidak perasan dengan kehilangan Teng Mo dan Teng Mo juga tidak boleh berenang dalam keadaan mabuk. Walau bagaimanapun, hasil siasatan menunjukkan hanya terdapat
satu gelas wine saja di dalam bot tersebut dan lainnya hanyalah beberapa botol air mineral. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak minum pada malam tersebut dan tidak mabuk ketika kejadian berlaku. Berbalik kepada ibu Tengmo, dia turut meluahkan rasa marah kepada pembantu peribadi Tengmo iaitu Gatik kerana dapat merasakan bahawa wanita itu tidak jujur dan berkata bohong dalam laporan yang dibuatnya. Ibunya mempunyai firasat bahawa ada suatu rahsia yang tidak terungkai yang disimpan oleh mereka. Jika anda mengikuti kes ini, pasti anda turut mendengar desas-desus mengenai tetamu VVIP. Walau bagaimanapun, bukti kukuh masih belum dijumpai kerana VVIP tersebut cuba menggunakan wang untuk menutup kes ini. Namun secara ringkas, cerita tentang VVIP ini adalah Gatik dikatakan telah menipu Teng Mo untuk menaiki bot bersama rakan lamanya. Teng Mo yang percaya ini hanya aktiviti bersia-sia seperti biasa telah menerima pelawaan tersebut. Namun hakikatnya Gatik telah menjeratnya untuk melayan tetamu VVIP yang kononnya sebelum ini dikatakan hanya kawan lama. Pergelutan berlaku apabila Teng Mo menolak permintaan untuk melayani mereka. Disebabkan Gatik sudah pun menerima sejumlah wang daripada VVIP itu, Gatik cuba memaksa Teng Mo untuk menjadi pelacur VVIP dan apabila Teng Mo menolak, Teng Mo dibunuh semasa cuba mempertahankan dirinya. Teori kedua, wang insurance. Jika anda mengikuti perkembangan Teng Mo di media sosial, anda pasti mengetahui Teng Mo mempunyai anak angkat perempuan bernama Easter. Easter dikatakan anak hasil hubungan sulit Gatik bersama suami rakan baiknya sendiri. Disebabkan Gatik mengandung dan lelaki tersebut enggan bertanggungjawab, Teng Mo dengan rela hati ingin mengambil Easter sebagai anak angkat dan menanggung semua perbelanjaan membesarkan Easter. Teng Mo juga sanggup menemani Gatik di bilik rawatan semasa Gatik mahu melahirkan anak kerana khawatir Gatik kesedihan kerana tidak ditemani suami atau sesiapa ketika itu. Walau bagaimanapun, Gatik dikatakan telah merancang pembunuhan Teng Mo kerana ingin mendapatkan pamparan insurans yang bernilai jutaan baht, di mana Teng Mo telah meletakkan insurans itu dengan nama anak kepada Gatik iaitu Easter sebagai pewaris. Teng Mo sangat menyayangi Easter seperti anak sendiri dan meninggalkan wang yang banyak supaya Easter menerima hidup yang selesa selepas ketiadaannya nanti. Gatik juga dikatakan menggunakan wang dan barang-barang peribadi Teng Mo seperti kereta dan baju selepas kehilangan Teng Mo tanpa melaporkan kehilangan itu kepada pihak berkuasa. Sebelum kehilangan Teng Mo lagi, Gatik pernah tertangkap mencuri wang Teng Mo tetapi Teng Mo masih memaafkan pembantu peribadinya itu. Selepas Teng Mo hilang, beberapa imej di Instagramnya turut hilang dan disedari oleh pengikutnya. Tidak pasti siapa yang memadam dan apakah tujuan gambar tersebut dipadam. Walau bagaimanapun, semua orang mengesyaki bahawa ianya merupakan perbuatan Gatik memandangkan kebiasaannya pembantu peribadi mempunyai akses kepada media sosial seseorang selebriti itu. Jika dilihat mayat Teng Mo yang ditemui di bawah jambatan, ianya memang mengerikan dan ada yang berpendapat bahawa mayat Teng Mo itu bukan seperti mangsa lemas tetapi tidak normal seolah tubuhnya telah dicederakan sebelum dia jatuh ke dalam laut. Teori ketiga, dua bot yang berbeza. Netizen Thailand mendedahkan bahawa selepas Teng Mo jatuh ke dalam sungai, rakan-rakannya terus pulang ke hotel dan berehat. Sebaliknya mereka tidak membuat laporan polis tentang kejadian yang menimpa Teng Mo. Malah ibu dan individu yang rapat dengan Teng Mo juga mereka tidak hubungi untuk memberitahu tentang kemalangan itu. Tindak tanduk mereka ini cukup tidak masuk akal dan mencurigakan. Ada yang berpendapat bahawa mereka meninggalkan Teng Mo bersama VVIP di bot kedua dan pulang ke hotel selepas menghantar Teng Mo kepada VVIP yang dirahsiakan dan pulang ke hotel menggunakan bot yang pertama. Jadi mereka berasa Teng Mo selamat bersama VVIP tersebut dan Teng Mo dibunuh semasa berada bersama VVIP tersebut. Netizen juga memberitahu bahawa Teng Mo dijual oleh Gatik kepada VVIP kerana imbuhan yang diterima adalah sangat lumayan dan Teng Mo cuma menyedari hal itu selepas berada di dalam bot. Walau bagaimanapun, CCTV dapat merakam ketibaan kawan-kawan Teng Mo di satu stesen minyak untuk membincangkan sesuatu dan dianggarkan selepas kejadian Teng Mo jatuh dari bot. Selain itu, dalam satu rakaman video yang tersebar, dapat didengari suara lelaki yang seolah-olah marah dan menyuruh Teng Mo untuk pergi ke belakang bot. Desus-desus juga mengatakan VVIP itu juga dikatakan membayar 3 juta baht kepada ibu Teng Mo supaya kes ini ditutup. Setiap jam ada saja bukti baru untuk menyelesaikan kes ini. Dari segi rakaman CCTV, keadaan mayat Teng Mo yang cedera teruk, gerak-geri rakan-rakan Teng Mo yang mencurigakan, fakta yang berubah-ubah dari setiap suspek yang terlibat dan motif wang yang sangat jelas, ramai tidak sabar menanti penghujung bagi kes pembunuhan ini. Walau apapun, kalau benar Teng Mo Nida dibunuh, semoga pembunuhnya berjaya diheret ke muka pengadilan. Apakah pendapat anda tentang kes pembunuhan Teng Mo Nida yang masih belum selesai ini? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.